Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koko semua, di video kita kali ini kita ke tes a goalkeeper UCL. Siapa lagi ya, si Oblak. Akhirnya aku sudah dapat ya, tadi aku buka pack aku dapat ya. Jadi kita akan terus aja tes gameplaynya di sini guys. Aku ada di ID ku yang keempat di sini guys. Oke, okay. Kita ada banyak gems. Kita simpan nanti kalau ada pack yang bagus di store pada hari Kamis minggu depan kita akan buka guys. Oke, pack Centurion, nanti kita ada event Centurion yang akan keluar. Dan ada banyak OVO yang menarik nanti guys hari Kamis. Tengok macam mana nanti guys. Jadi ini dia si Ajan Oblak. Korang boleh komen di bawah kalau korang dapat dia guys. Aku tahu ramai orang dapat dia kemarin. Dan hari ini juga kalau orang grind korang punya event UCL. Oke, aku sudah upgrade di sini rank 2 saja. Aku ada 2 Mascherano. Oke, di ID ini jadi aku pakai untuk upgrade si Ajan Oblak lah. Oke, kita ambil diving sini guys. Untuk goalkeeper Oblak kita. Oke, divingnya 113 tambah 10 lagi di situ guys. Oke, 123 lah dia punya diving. Level 15 rank 2 diving guys. Oke, positioning 114 tambah 10 lagi di situ guys. 124. Handlingnya 118. Si Oblak nih, aku pernah pakai di ID utama, cutnya yang cutnya rival sebelum ini guys. Jadi memang bagus dia punya gameplay, lama aku pakai. Dan aku ada pakai cut si Oblak nih di turnamen guys, turnamen online. Memang bagus gameplaynya, lama juga aku pakai dia. Dan sekarang ini aku tersekat dengan si Neuer lah. Aku sudah jual si Oblak. Jadi datang lagi balik si Oblak, aku ambil si Oblak guys. Oke, nanti di ID utama kita guys, masuk si Oblak juga. Belum ada aku dapat di ID utama. ID utama aku dapat 95 juga, tapi si The League guys, bukan si Oblak. Nah, jadi nanti kita mungkin akan buat gameplay si The League juga. Oke, tapi di sini kita fokus si Oblak dulu lah. Gameplay si Oblak, reflex 115 tambah 10 situ 125 lah dia punya reflex guys. Memang bagus, agility-nya bagus, reaction-nya bagus guys, strength-nya pun bagus, kicking-nya pun bagus, tingginya pun bagus guys. 188 cm, weak foot-nya 3 bintang, tidak mengapa juga tuh guys. Tapi di sini kita akan tes gameplay-nya guys. Oke, jadi ini dia squad kita di ID ini. Mantap juga lah guys. Oke, hampir full squad UCL di sini. Kita ada Joao Cancelo di situ guys, polosan, Rodrigo juga level 5 situ, tiada rank, Gvardiola, Camavinga, De Paul dan juga Kolomwani guys. Jadi kita main di UCL event guys. Kita tengok macam mana gameplaynya. Oke, match kita yang pertama. Let's go guys. Oke, si Oblak. Oblak. Mantap nih guys gameplaynya nih guys. Aku ada jumpa ya di ID utama. Aku main network tadi pagi. Memang mantap gameplaynya. Jangan patah-patah lah iya. Come on iya, MS kita nih. Joao Cancelo. Wah, mantap guys. Joao Cancelo Trossard. Ini kita 1-2 De Paul dengan Trossard. Mantap. Sini Trossard guys. Untuk De Paul. Ups. Alamak, di tackle. Oke, kita punya lontaran ke dalam. Boleh nih, kita dapat satu gol dulu. De Paul. Camavinga. Baru kita bagi peluang-peluang lawan kita guys. Boleh nih. Oh, Rodrigo guys, mantap. Rodrigo pun mantap gameplaynya. Silik salah. Oh lama, laju pula. Satu roulette. De Bruyne. Power shot, nice block di situ. Oke, Trossard. True ball untuk Rodrigo lagi di sini guys. Long shot, ah terkena palang. Adi save cole Sionana. Yang apa? Salah. Nice, Joao Cancelo keras gila. Joao Cancelo guys, Joao Cancelo mau kelele. Endingan mantap. Aish, gak lepas. Rerson. True ball untuk Vini guys. Satu rainbow. Dua kali rainbow. Anjay, dua kali rainbow. Tiga kali rain. Anjir. Nice. Apa rainbow-rainbow bang? Alamak, Mascherano. Ada Mascherano ya guys, anjir. Nice. Rodrigo. Kalau mau, ups, gimana bang? Nice. Camavinga. Alamak guys. Marella, belakang Camavinga.
Nice. Satu bolo roll cantik. Alamak. Terus sat, guys. Aih, berat gila, level 5 sejak pemain kita semua. Salah. Salah nih, Bayak. Nice, Cancelo lagi. Dia tergerak sih. Salah. Oleh Joao Cancelo, guys. Dijaga oleh Joao Cancelo. Adih. Kacau lah, kacau lah. Oke, salah. Putar. De Bruyne. Oke, Vini. Pergi mana Vini? Mau pergi mana Vini? Mau pergi mana, coy? Nice. Rodrigo. Oops, oops. Oops. Pergi mana, Bang? Oops. Nice. Trossard. Depan saja. Alamak, guys. Mascherano. Untuk Vini. Masih lagi Vini, masih lagi Vini. Boleh dikejar oleh si Frimpong. Tidak seberapa lah juga. Masih rendah level V. Ay. Astaga. Astaga, guys. Ah, nice block. Ups, rendah saja untuk Vini. Diangkat. Oblak. Oblak. Nice, 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 nice. Ngalamak. Defend. Morita. Nice. Puskas, bagaimana Puskas? Last attack, guys. The Paul. Alah. Itu dia. Oke, kita menang match kita yang pertama. Kita main 2 match, kita terus pergi ke match kita yang kedua. Kita santai di sini. Kamavinga. The Paul. Nice. Nice. Barella. Nice, Rodrigo. Masih lagi Rodrigo. Aduh, terlepas. Ahai. Yes, tiada lain chance kita, guys. Ball roll saja. Ball roll saja kita ada. Jadi kita kena pandai pakai skill di sini. Ball roll, hard stop. Itu saja yang aku ada. Oops, nice. Ya kan silo. Ai. Eh, pep, pep, pep. Nice, oblak nih, guys. Oblak. Nice. Oops. Nice. Kita perlu satu gol. Kita perlu satu gol. Satu gol, satu gol, satu gol. Nice. Gol. Gol. Kikasso. Ada Trossard di situ. Let's go, guys. Ven, ven, ven. Kamavinga. Nice. Eh, pep, alamak. Defend. Eh, di nasib. Eh, oblak. Eh, oblak. Eh, oblak. Nice, nice. Nice, 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 nice. Kolo. Barella. Oops. 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 Alah, autoplay lawan kita sudah, guys. Alah, autoplay sudah dia. Okay, sini kita defend. Autoplay lah dia, guys. That's probably best. Crouch. Tidak seberapa teruji lah kita punya apa ini, si oblak kita, guys. Last minute sudah. Ah, lama, guys. Padahal mantap-mantap squad nih. Mantap squad ini, guys. Aduh. Harusnya, ah, lama, guys. Kenapa lah kita jumpa? Kita mau test play ya, kita jumpa pemain yang begini pula, guys. Tidak mau apalah. Aduh, jiji, jiji. Jadi guys, itu sejak gameplay kita main 2 match sejak, guys. Match kedua agak mengecewakan juga lah, guys. Tapi ya nampak juga lah refleksi oblak tadi, guys. Okay, ada beberapa kali attack kita, di attack juga tadi. Gameplaynya memang mantap, guys. Gameplaynya aku memang sudah pernah pakai juga si oblak, dan ini versi yang terbaru yang dia ada, UCL. Jadi lebih bagus lah dia punya gameplay, guys. Jadi sorry, guys, kalau macam goalkeeper aku tidak seberapa tahu macam mana mau review gameplaynya. Nah, agak susah. Kalau next video kalau kita mau review goalkeeper, mungkin aku terpaksa buat 2 ID lah, guys. Okay, susah juga sebenarnya, guys, sebab kena banyak ID, guys. Ya, kena banyak ID ataupun
tapi ini terpaksa pinjam ID kawan untuk review guys. Jadi susah untuk goalkeeper, aku rasa Ngam versus Setek kalau mau tes dia punya gameplay guys. Tapi kalau macam si Oblak ya kurang tahu lah, memang mantap guys gameplaynya. Dan ya lucky juga lah apa ini ID ini guys. Ada banyak pemain-pemain bagus ID ini dapat, dan mana tahu nanti di event Centurions nanti kita bagus di ID ini, nanti kita akan buka pack juga guys. Jadi itu saja di video kita kali ini guys, review gameplay si Oblak. Memang 100% recommend. Dan kalau orang mau ambil Star Pass UCL yang sekarang ini, memang berbaloi orang dapat si Nesta dan juga si Oblak guys. Jadi itu saja di video kita kali ini. Stay safe, stay cool, stay awesome. Jumpa Epic, sign out, peace.